Aaron Ramsey mencatatkan rekor istimewa saat mengantarkan timnas Wales menang 2-0 atas Turki dalam lanjutan penyisian grup A Euro 2020 pada Rabu 16 Juni 2021 malam. Torehan satu gol dalam laga itu membuat Aaron Ramsey menjadi pemain timnas Wales pertama yang mampu membobol gawang lawan dalam dua edisi Piala Eropa. Pengaruh kehadiran Aaron Ramsey kepada performa timnas Wales saat berlaga di pentas Euro 2020 pun masih sama besarnya seperti Piala Eropa 2016 lalu. Hingga pada akhirnya kerjasama dengan penyerang Gareth Bale membuahkan gol pembuka bagi timnya di penghujung babak pertama. Seperti dilansir dari laman Opta, Bale dan Ramsey tercatat membuat 4 peluang bagi satu sama lain sepanjang pertandingan di Stadion Olimpiade Baku tersebut. Catatan itu merupakan yang terbanyak dibuat oleh duet rekan setim sepanjang fase penyisian gelaran Euro 2020. Jalinan kerjasama di antara keduanya membuka harapan bagi skuad asuhan Robert Page untuk dapat melangkah jauh di ajang Euro 2020. Terlebih, baik Gareth Bale dan Aaron Ramsey juga mencatatkan diri sebagai dua pencetak gol terbanyak dalam skuad Wales saat ini. Kombinasi jumlah gol milik Gareth Bale dan Aaron Ramsey membuat mereka menghasilkan 50 dari total 72 gol milik seluruh anggota skuad Wales saat itu.